بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة كم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Surat Az-Zumar ayat 53. Beliau berkata, Allah Ta'ala telah mengajak orang-orang yang menganggap bahwa Al-Masih itu alaihissalam adalah Allah, orang yang menganggap bahwa Isa bin Maryam adalah anak Allah, orang yang menganggap bahwa Uzair adalah anak Allah, orang yang menganggap bahwa Allah miskin, orang yang menganggap bahwa tangan Allah terbelenggu, dan orang yang menganggap bahwa Allah salah satu dari tiga sesembahan. Allah Ta'ala mengajak mereka semua kepada ampunannya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ. Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak orang yang berbuat atau melakukan berbagai macam keburukan agar mereka bertaubat kepadanya. Sebagaimana Fir'aun, dia telah mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun mengatakan, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa yang membuat hamba-hamba Allah berputus asa dari bertaubat setelah ini, maka sungguh dia telah menentang kitabullah. Akan tetapi seorang hamba tidaklah mampu untuk bertaubat sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan baginya untuk bertaubat kepadanya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, apalagi sekarang kita telah menghadapi, bahkan manusia secara umum mereka telah menghadapi bencana yang sangat dahsyat, wabah yang mereka takuti. Maka tidak ada jalan agar selamat darinya, tidak ada persenjataan yang mampu melawan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perekonomian yang bisa mengalahkannya melainkan bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya, yaitu kembalilah kepada Allah Ta'ala dan berserah dirilah kalian kepadanya dengan beriman, bertaubat dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Min qabli an ya'tiyakumul azab,
sebelum datang azab kepada kalian. Thumma la tunsarun, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Jadi hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, bila azab dan bencana telah datang, maka tidak ada yang menolong seseorang. Tidak ada kekuatan yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarilah bahwasanya kita semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah solusi bagi kita, solusi dari berbagai macam malapetaka dan musibah, yaitu dengan kita semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, beriman dan melaksanakan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa selalu kembali kepadanya dengan beriman dan bertaubat. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.